pemirsa Antumbre TV yang terhormat, ini adalah lokasi tempat masuk para peserta CKP, di mana di sana di bawah pohon itu adalah tempat pintu gerbang. Kemudian sampai di sini mereka turun untuk menempatkan diri, lalu parkir kendaraan ada di sini. Ya. Kemudian para peserta yang sudah turun dari sini akan menuju ke lokasi perkemahan atau lokasi transit sebelum memasuki tenda di depan ruang sekretariat. Kita lihat di sini beberapa peserta yang baru saja datang. Ini adalah arena bumi perkemahan kita. Kita lihat di sini juga ambulans dari Dinas Kesehatan juga sudah datang, di mana ini akan membantu kita dalam kegiatan CKP dari Dinas Kesehatan. Nah, ini sebagian peserta nampaknya ini dari Lubuk Linggau, baru saja meluncur dari Lubuk Linggau dan ini baru saja tiba di sini. Nah, para peserta ini nanti akan memasuki bumi perkemahan dengan terlebih dahulu membawa ID card dan melapor kepada kelurahan masing-masing. Sementara mereka belum bisa memasuki bumi perkemahan, mereka akan tetap transit dulu di pinggir jalan ini sampai akhirnya nanti mereka bisa masuk. Kita lihat di sini bidang perlengkapan dan kegiatan masih berkoordinasi untuk menyiapkan segala sesuatunya. Mereka masih sibuk dengan aktivitas mereka masing-masing. Ini adalah sebagian peserta yang masih belum memasuki ke tenda perkampungan, perkemahan. Kak Widodo dari Linggau juga masih sibuk. Kita lihat di sini, ini nanti adalah tempat di mana mereka mendirikan tenda. Sudah siap dengan tapak-tapaknya. Kita lihat ini kelurahan untuk putra. Kelurahan ada di sini. Itu Pak Lurah sudah siap di sana. Ya, nah nanti nanti peserta masuk ke sini harus lapor dulu ke Pak Lurah baru bisa mendirikan tenda. Nah, sementara di sini teman-teman dari Panlak ini berjualan beraneka ragam. Ada kaos nih 75.000. Murah. Ya. Boleh pesan katanya. Bisa pesan gula enggak ini? Bisa. Nah, gula merah, gula batok disitu ada. Kebetulan kami menyediakan ini kalau mau order. Apa itu? Nih, silakan tulis nama, asal sekolah, semua sudah tertera di sini. Iya, nah itu kepada para peserta juga, para pembina nanti yang ingin memesan, dipersilahkan. Iya. Ya. Kita menuju ke arena perkemahan. Ini adalah pintu masuk, bagus sekali mereka men-settingnya. Nah, dia harus masuk ke sini. Ini kampung Kelurahan Putri. Nah, itu Ibu Lurah sudah standby di sana untuk menunggu kehadiran para peserta. Nanti peserta akan memasuki melalui jalur ini. Kemudian akan masuk ke kelurahan mereka melalui pintu utama kelurahan. Ya, kita lihat sebentar seperti apa pintu gerbang kelurahannya. Nah, di sini ada dua kelurahan. Pertama namanya Kelurahan Selupu. Ini Kelurahan Selupu, ini untuk Kelurahan Putra. Lalu ini adalah Kelurahan Bermani. Iya. Nah, di sana itu ada dua tenda, itu adalah tenda pindamping. Ya, tenda pindamping ada dua di sana.
Kemudian di Kelurahan Selupu juga ada 2 tenda pendamping. Nah, demikian para peserta JKP, para pemirsa Domble TV, saya melaporkan dari arena perkemahan di Yonif 144 Curup.